Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan kami Yuli and Bella Bila. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mengikuti kegiatan aku bersama teman-teman aku, yaitu masak-masak dan makan-makan di ladang salah satu teman aku. Nah, di sini ya teman-teman, kayak gini nih penampakan ladangnya teman aku. Ini sebenarnya sawah ya teman-teman, cuman belum ditanamin. Jadi kayak gini nih penampakannya. Ini kalau udah ditanamin padi kayak gitu, jadinya bagus banget. Dan ini kami lagi bakar-bakar ya, bakar-bakar ikan. Nah, ini ikannya udah mateng. Ini rencananya mau kami bikin seruit alias kamas. Seruit atau kamas itu adalah makanan khas daerah aku ya teman-teman. Dan ini aku sedang ngambil daun pisang. Di sini itu terdapat pohon pisang banyak banget ya teman-teman. Tuh, pohon pisangnya itu pendek-pendek lagi. Jadi enak ngambilnya. Seneng banget, banyak sekali daun pisang di sini. Mana bagus-bagus. Ini aku ambil daun pisang buat alas makan ya teman-teman. Dan ini adalah foto kami saat makan. Kebetulan aku nggak record ya, lupa. Jadi dapatnya foto doang deh. Selesai makan, kami melanjutkan acara kami yaitu berburu kuol alias tutut. Nah, kayak gini teman-teman. Kuol itu kayak keong mas ya, cuman dia warnanya hitam, kecil-kecil pula. Ini enak banget kalau kita gulai kuning. Di sini itu banyak banget teman-teman. Kunyel, lawas. Kuol alias tutut. Kunyel, lawas. Serai, hah? Taboh bu, bangi bu. Gulai taboh bangi. Gulai taboh. Selain kuol, di sini juga banyak kijing, teman-teman. Nah, kijing itu kayak gini, teman-teman tuh. Lumayan deh dapat banyak. Lumayan. Selesai berburu tutut dan kuol, kami foto-foto ya gitu deh. Kalau udah kumpul-kumpul, gimana dengan teman-teman? Suka kayak gitu juga nggak? Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kami kali ini. Semoga kalian suka. Makasih buat teman-teman yang udah nonton.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.